Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody, how are you today? Today we're going to study uh, in chapter 3, di bab 3 Yang berjudul Thanks for Everything that. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu halaman learning material Bapak akan jelaskan itu tentang pembelajaran kita pada bab ini ya Jadi untuk yang pertama itu colors, numbers Lalu say thank you and then how to respond. Ada warna, angka, cara mengucapkan terima kasih, lalu cara membalas ucapan terima kasih tersebut dalam bahasa Inggris. Yang pertama kita belajar tentang colors, warna. Kita sudah belajar tentang colors ini sejak kelas 1 jika kalian masih ingat. Seperti dasarnya seperti green hijau, uh, red merah, yellow kuning blue biru, gray abu-abu, black hitam, purple ungu, orange oranye, brown coklat, lalu white putih. Nah, di dalam LKS itu kalian eh, gambarnya itu hitam putih, Bapak sudah ganti di sini. Jadi kalian bisa lihat tentang rupanya warna-warna tersebut ya. A green apple. A green apple itu adalah uh, sebuah apel hijau, a red carpet, karpet merah, a yellow skirt, rok kuning, a blue tie, dasi biru, a gray vest, jas abu-abu, a black bowl, mangkuk hitam, purple grapes, anggur ungu, orange carrots, wortel orange, oranye round cookies biskuit coklat, a white swan, angsa putih. Jadi tentang warna-warna, colors in English. Kita lanjut dengan numbers. Nah, untuk numbers kita sudah belajar di kelas 3. Kalian sudah tahu pasti bahasa Inggrisnya dari angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita lanjut lagi pembelajaran dari 20 sampai 100, itu juga sudah kita pelajari di kelas 3. 20, 30, 70, 80, 90, 100. 20, 20, 30, 30, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Lalu kita akan belajar dari 100 hingga 10 ribuan. One hundred and fifty, one ten thousand, forty Jadi misalnya nih, ada soal kalian harus menuliskan bahasa Inggrisnya angka 86 maka kalian tinggal tulis saja, tinggal tambahkan 80 ditambah dengan 6 jadi 86 Misalnya ada contoh soal 95 maka tinggal tulis 90 95 gitu 95 soal lagi 75 74 jadi 74 seperti itu ya paham ya nah untuk penggunaan 100 100 juga bisa misalnya 150 malu ada soal 130 maka tinggal tulis aja 100 100 and30 itu jadi paham ya jadi untuk so untuk soal yang akan Bapak jelaskan itu tidak jauh-jauh, paling penggunaannya itu hanya sampai 10 sampai 100 seperti itu. Oke, kita akan belajar tentang untuk mengucapkan terima kasih. Jadi ada, ada sampai 5 so, lima contohnya, contohnya thank you, thanks a million, Please accept my best thanks. Thank you for helping me. All I can say is thanks. Itu adalah cara mengucapkan terima kasih. Lalu cara membalasnya adalah dengan mengucapkan you're welcome, that's okay, it's a pleasure, it's nothing, don't mention it. Oke. Okay. Jadi itu Bapak menjelaskan secara singkat saja tentang learning material. Sekarang kita lanjut ke tugas ya. Untuk tugasnya kalian tidak perlu sesusah karena bapak akan kasih tahu jawabannya kalian tinggal kerjakan saja di lks untuk tugas yang pertama listening activity one itu kalian dengarkan bapak menyebutkan angka untuk jawabannya lalu kalian beri silang pada angka yang bapak sebutkan ya paham ya jadi bapak sebutkan angkanya apa kalian silang bagian situ oke ini listening activity one Oke, okay, ready. Number 1 itu jawabannya adalah 37. 37. Number 2 jawabannya 30. Number 3 jawabannya 1000. Number 4 jawabannya 500. Number 5 jawabannya 450. Number six, jawabannya two thousand and twenty, two thousand and twenty. Oke paham ya? Oke lalu kita ke tugas selanjutnya yaitu tugas mewarnai. Tugas mewarnai ini kalian beri warna pada enam gambar tersebut sesuai dengan Uh, gambar yang lupa sebutkan. Paham ya. Jadi tinggal diwarnai saja. Di listening activity 2. Kita mulai number 1 itu uh, warnanya adalah it is a brown goat. Brown. Number 2 there is a green frog. Green. Number 3 it is a yellow duck number four this is a red shrimp red number five that is a blue fish blue number six it is an orange duck ya. Jadi number, number one brown Number 2 green, number 3 yellow, number 4 red, number 5 blue, number 6 orange. Tuh. Lalu lanjut lagi. Yang ini kalian baca sendiri ya. Mungkin minggu depan Bapak bacakan karena waktunya sudah 7 menit ini jadi Bapak akan skip saja bagian ini. Nah, untuk soal yang ketiga, kerjakan seperti contoh di speaking activity 2. Speaking activity 2. Jadi contohnya seperti ini. Bapak sudah beri warna supaya uh, supaya memudahkan. Jadi pensil di atasnya itu jawaban. Pensil itu digunakan untuk dua kali. Pensil di bagian yang A pertama lalu yang bagian A kedua. Pensil itu digunakan di bagian pertama, lalu yang bagian kedua pensil ditambahkan dengan huruf S. Jadi pencils. Lalu yang berwarna biru itu ada angka 30. Kalian tulis bahasa Inggrisnya 30 apa? Yang bagian berwarna hijau itu green, itu tulis di bagian yang hijau itu. Nah, lalu yang di bagian coklat, you're welcome, ditulis paling akhir. Tuh ya. Jadi paham kan ya? Jadi yang untuk angkanya itu 30 itu 30, kalian tulis bahasa Inggrisnya apa? I have 30. Lalu pensil itu kalian tulis yang bagian pertama tuh pensil tanpa S, lalu yang bagian kedua pensil pakai S. Lalu yang bagian berwarna coklat itu tulis paling akhir. Sama halnya seperti ini. Untuk number 2 itu ball dipakai dua kali. Yang pertama ball tanpa S, lalu yang kedua ball pakai S. Lalu 99 bahasa Inggrisnya apa? Tulis di situ. Lalu they are, titik-titik yang bagian warna hijau itu black kalian tulis tinggal salin black ke situ bagian warna hijau. Lalu yang bagian coklat itu tinggal tulis di bagian akhir. Nah, untuk bagian yang ini kosong ini titik ABA. Kalian tinggal salin, tinggal salin saja dari yang contoh ini, yang tiga baris ini ya. Lalu number 3 itu sama seperti yang tadi juga. Ada marble 500 blue, blue it was my pleasure. Marble ditulis dua kali, yang pertama marble, yang kedua marbles pakai S lalu 500 tinggal tulis uh, bahasa Inggrisnya 500 apa 500 lalu yang bagian hijau itu blue tulis saja blue situ lalu yang bagian coklat it was my pleasure tinggal tulis di bagian akhir sama halnya dengan number 3 book lalu box lalu 100 lalu yellow lalu don't mention it itu tugasnya tulis di LKS kalau nggak cukup tulis di buku tulis ya lalu yang terakhir tugasnya ini. Jadi ada contoh soal. Soal kalian tinggal jawab dari nomor 1 sampai nomor 8. Itu jawabannya nih sudah Bapak tandain ya. Atau Bapak bacakan. Bah jawabannya sebenarnya mudah saja, kalian tinggal tambahkan jawabannya saja itu sudah Bapak tandain warna. Jadi hanya bagian itulah jawabannya ya. Ini. Dan ini di Reading Activity 1. Reading Activity 1. Ini kalian bisa screenshot. Nah, itu yang bagian berwarna, itu adalah jawabannya. Oke, okay, ya. Activity 2. What is the title of the text? The title is... jesse's house number two how is jesse's house the house is big and clean number three where does the house located the house is on jalan patimura number four what is the color of the house the color of the house is white how is the fence the fence is high number six how is the yard the yard is white what are there in the yard there are some flowers in the yard like the rose jasmine and sunflower How many bedrooms are there? There are five bedrooms. Kalian kerjakan di LKS, lalu foto ya. Oke. Okay. Jadi itu, set, itu tugasnya, sampai ada empat tugas, kalian kerjakan. Bapak tunggu sampai jam 8 malam ya. Oke, okay, terima kasih and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.